A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita untuk kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan kita ni bersiaran daripada Masjid Negeri Negeri Sembilan. Ini untuk makluman kepada yang ikut di live lah melalui audio kuliah ni. Subhanallah, kita bersiaran di Masjid Negeri Negeri Sembilan, ada bilik kuliah tu bersama dengan para jemaah di sini, alhamdulillah. Dan memang kuliah kita semuanya dihadiri oleh wanita. Jadi mudahlah untuk kita berkongsi, namun kita masih juga ada pendengar di kalangan bukan wanita muslimin, insyaAllah, melalui live. Okey, jadi kita tengok tajuk hari ini adalah tajuk yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan masih lagi dalam bab qada hajat, tapi kita akan menyambung. Okey, saya ingat hari itu kita berhenti dekat istibrak, betul tak? Kedah tak ingat tahun baru. Ya, kita dah sentuh bab istibrak hari itu, tapi saya suka untuk mengulangi semula bab istibrak ni, ambil daripada bab istibrak, bukan daripada awal, kemudian kita akan sambung dan habiskan bab ni. Subhanallah. Kitab ni merupakan kitab tasawuf. Dia bukan kitab fiqh, dia bukan kitab fiqah ya. Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin ni, fi Suluki Maslakil Muttaqin ni kitab tasawuf. Sebab itu dia, tajuk dia, setiap bab tu dia bermula dengan adab. Dia bukan nak masuk, kalau baca, oh dia tak ada sebut pun pasal fiqh. Ni kan masuk bab qada hajat, mana bab taharah? Dia tak sentuh. Lepas ni masuk bab adab ambil wuduk, dia tak sentuh dari segi fiqh, dari segi adab. Sekarang kita dah faham ilmu wajib kita belajar ada tiga. Pertama ilmu apa? Aqidah tauhid. Yang kedua ilmu syariah, ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. Aqidah kita, kita yakin solat itu wajib. Bagaimana nak solat, masuk ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh, ilmu syariah. Tapi bagaimana solat nak diterima oleh Allah, itu ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Sebab itu wajib, jadi ilmu yang wajib juga kepada setiap Muslim, setiap orang Islam, tiga ilmu ni. Barulah lengkap, maksudnya lepahlah daripada taklifan dia. Sebab kita ni kan mukallaf semuanya. Apa maksud mukallaf? Mukallaf adalah mereka yang menanggung taklifan ataupun tanggungjawab. Jadi di antara tanggungjawab asas sebagai mukallaf Muslim ialah mempelajari tiga ilmu ni. Tapi bagi orang awam seperti kita ni, nak belajar sampai tahap mana? Perlu ke mendalam? Kita tak perlu sampai mendalam macam guru-guru, macam ulama, macam mufti nak buat ijtihad. Itu lainlah, ada syarat-syarat dia. Ada indikator dia, kayu ukur dia, baru layak untuk jadi mufti, layak jadi orang yang mujtahid, yang boleh berijtihad dan sebagainya. Saya orang awam, ibu-ibu pun orang awam juga. Jadi kita belajar sampai tahap mana ilmu-ilmu ni? Sebab ada orang sazah, saya belajar sampai tak faham dah. Makcik belajar apa? Belajar fiqh lah. Ustaz kata kena belajar semua. Sekarang belajar bab apa? Bab faraid. Contoh. Bab faraid saya pun tak faham tu. Dulu antara subjek yang saya memang rendah sangat kalau bab kira-kira ni. Cuma sebab nak ambil peksa kena lepas juga kan. Jadi tak apa, acik tak belajar bab faraid pun. Sebab itu bukan ilmu fardu ain ke atas setiap. Memang dalam bab fiqh. Cuma kita tahu sikit-sikit, tak perlu mendalam. Contoh lagi bab zakat. Sebab dah ada orang yang menguruskan, ada orang pakar. Makcik pergi bayar, makcik tak susah nak kira sendiri. Saya kena belajar, nak belajar kira zakat perniagaan. Zakat duit simpanan. Macam-macam lah zakat tu, zakat ni. Akhirnya tak bayar sebab pening, tak tahu berapa jumlah. Jadi pergi sajalah merujuk. Sama juga faraid. Kita nak buat faraid, ada kepakaran dia. Siapa yang uruskan faraid? Kalau lepas kematian, siapa uruskan? Pihak mahkamah.
pergi ke mahkamah nak buat tuntutan faraid apa ni, mahkamah akan uruskan, adalah kaedah dia sampai selesai. Tapi ada orang dia gunakan swasta, amanah raya, betul kan? Amanah raya ke? Amanah raya. Adalah berapa? Banyak dah pihak swasta yang buat, prosesnya lagi cepat, lagi selesai cepat. Ha. Beza sikit dengan proses di mahkamah. Dah ada orang yang pakar tu, biarlah. Jadi ada orang nak belajar habis fiqh bab muamalat, masuk pula sistem pembankan apa semua. Jadi bagi orang awam seperti kita, ilmu fardhu ain ni cukup kalau kita belajar melepasi yang pertama rukun Islam, itu bab akidah. Rukun iman. Yang kedua, rukun Islam. Dapat memenuhi kepulauan dua rukun tu, alhamdulillah itu adalah cukup bagi ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Kalau bab akidah, rukun iman, wajib mengenal Allah. Kenal Allah pula, jangan kita tak, orang awam tak adalah dalam nak tahu. Cukup mengenal Allah tu dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat yang harus ada pada Allah, sekian-sekian yang basic kita dah belajar selalu. Sifat 20 dan sebagainya. Okey, bab akidah, beriman kepada Allah, lepas tu beriman kepada para malaikat. Kan belajar kan? Lepas tu beriman kepada Rasul, beriman pada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah. Kalau orang yang alim, orang yang mujtahid, apa kono dalam lagi. Mujtahid ni biasa digunakan, diguna pakai dalam bab ilmu syariah lah. Tapi bagi orang awam, faham yang tu boleh bezakan. Dia faham tentang qada, ada bahagi berapa pula. Okey, asas basic, alhamdulillah cukup. Bab syariah pula, wajib tahu bab syahadah. Macam mana batal syahadah? Macam mana kalau kalau kata dia tak minum arak, tapi dia kata arak tu tak ni, arak tu tak haram, batal tak akidah dia? Dia tak minum arak, tapi dia kata arak tu tak haram. Arak digunakan apa dalam perubatan? Contoh dia buat ujah macam tu. Alkohol tu memang gini. Dia kata tak haram. Dulu contoh dia hujah, dia kata tak haram. Orang kedua pula, dia kata saya tahu haram tapi dia minum. Antara dua orang ni siapa yang batal akidah? Yang pertama, dia tak minum pun arak, tapi dia kata arak tu tak haram. Batal akidah ni. Maksudnya, kita kata biar betul kamu kata arak tak haram, disebut dalam Al-Quran. Al-Khamru salah satu daripada rijisun, najis, maksudnya kotoran, najis daripada iblis. Jadi nak sebutnya bahayanya, kata-kata boleh batal akidah, perbuatan belum tentu batal akidah. Orang tu minum arak tapi dia tak cakap. Kau tahu tak haram? Tahu haram. Sebab tu kamu kena tangkap, sebab kamu ditangkap ketika minum arak. Jadi kamu boleh dikenakan charge di bawah kanun jenayah syariah. Berapa denda-denda sekian-sekian. Okeylah. Tapi dia tidak menafikan. Dia tahu. Tapi dia minum juga sebab ketagih. Tapi orang kedua, orang pertama tadi tak pun. Tapi dia kata ni, dia yang lebih berat daripada orang yang kedua. Orang kedua, dia bermaksiat. Dia langgar larangan Allah. Tapi orang pertama, dia terus batal akidah. Bahayanya kata-kata. Jadi kita belajar bab yang pertama, bab syahadah. Yang kedua, bab solat. Belajar bab rukun solat, batal solat, syarat sah solat, syarat wajib solat. Tahu semua tu? Perkara membatalkan solat, okey cukup dah bab solat. Kemudian, rukun yang ketiga, rukun Islam, puasa. Lepas tu yang keempat, zakat. Lepas tu yang kelima, haji. Subhanallah. Kalau bab fiqh, itulah lima perkara yang wajib dipelajari. Yang lain tambahan belajar ilmu apa pun bermanfaat. Walaupun dia tak guna. Apapun ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Walaupun kata ustazah, belajar bahasa Arab tu wajib ke? Kan banyak hari ni makcik-makcik suka masuk kelas bahasa Arab tu kan? Baguslah, subhanallah, sebab dia ilmu alat. Alat apa? Untuk memahami Al-Quran. Bagus sangat kau dapat belajar. Tapi jangan disebabkan nak pergi gairah, nak pergi ilmu alat, ilmu yang wajib tiga tadi tu tak pergi. Sebab seronok, seronok belajar bahasa Arab. Nanti boleh cakap Arab kan. Maksudnya kau nak pergi, alhamdulillah bagus sangat. Sama juga ilmu, ada orang kata ustazah habis tu ilmu Al-Quran tajwid tu kat mana? Kata yang fardhu ain tu tiga tu tadi kan. Ada juga yang tanya tu.
ilmu ilmu apa ni, akidah, kemudian fiqah, lepas tu tasawuf. Habis tu ilmu akuan, ilmu tajwid tu kat mana? Tak wajib ke belajar? Sekarang ni dia ada pergi pula kepada ilmu alat. Ilmu alat ni untuk memahami solat, untuk dapat khusyuk solat, kan dalam tu ada bacaan Al-Quran. Salah bacaan takbir atau ihram pun boleh jadi sebab batal. Ha, contoh ada orang Allah banyak kali tu. Allah, tahu tak maksud dia jadi apa? Allah, adakah Allah itu maha besar? Dia jadi tanda soal. Bila berulang alif kat depan tu, dia jadi sebenarnya Allahu Akbar, Allah maha besar. Bila Allah, adakah Allah maha besar? Masuk terus lagi. Ha. Bila sebut Allahu Akbar, masuk dah lagi. Maksudnya, jadi wajib tak nak belajar tajwid? Di situlah dijadikan sebab kaitannya wajib belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu wajib dipelajari setiap mukallaf. Ha. Tapi mengajarkannya tak jadi kewajipanlah, tapi belajar. Sebab apa dia jadi wajib belajar tu? Sebab supaya solat kita sah. Bacaan Al-Fatihah, bacaan At-Tahiyyat, iaitu rukun-rukun qawli yang kita wajib jaga di dalam solat. Subhanallah. Nah, sebab tu. Jadi ada orang, dia kata, saya pening belajar tajwid. Orang tua kan, baru nak belajar solat, apa semua, baru nak belajar Quran. Dia kata, boleh tak ustazah, tak payah ajar lah. Ini ikhlab lah, ini ikhfa lah, inilah lagi ngajar, saya tak nak, macam takut tak nak datang sebab lagi belajar lagi pening. Tak habis-habis. Jumpa ikhlab, okey. Ui, tambah pula yang paling banyak tu ikhfa hakiki kan, 15 tu. Ha, akhirnya dia kata, ui, lagi banyak belajar lagi susah ni kan. Dia kata, saya cuma nak betulkan bacaan dalam solat je. Ha, nak betulkan Fatihah, nak betulkan At-Tahiyyat. Dua itulah yang rukun qaulinya, yang wajibnya. Lepas tu nak betulkan takbiratul ihram. Kalau yang lain tu kan tak melibatkan batal solat. Ha, kalau bacaan-bacaan yang lain tu, yang lain pun ringan, mudah. Okey, jadi kita kata boleh, boleh. Maksudnya dia bukan menjadi wajib tu, fardhu ain tu, sampai kita faham betul-betul tajwid. Kalau dah boleh, mampu ilmu tahap yang kita belajar membantu bacaan dalam solat, alhamdulillah. Ha, jadi bab baca Al-Quran pula, ini pun masalah lain. Bila buat semak, orang perempuan kan suka baca nak khatam 30 juzuk serentak kan. Adalah makcik tu merangkak-rangkak, cik tak payahlah nanti kan. Ha. Maksudnya ada tadarus, kadang tadarus, grup tu lambat sebab ada seorang yang merangkak tu. Kita kalau tahu kita ni baca merangkak, kita baca banyak salah, sebenarnya satu, kita gini, kita boleh buat pengakuan, bukan pengakuan, bagi kata saya baca tak lancar, jadi saya baca setengah muka, boleh tak? Faham tak? Saya lebih suka macam tu, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak, slow merangkak-rangkak, mengeja-ngejalah, maka baginya satu pahala. Maksudnya bukannya baca banyak-banyak satu pahala, setiap huruf tu dapat pahala untuk dia. Subhanallah. Dan mungkin dia tu lagi banyak pahala daripada kita yang lancar. Kita sambil baca lancar lagi pula sedap, campur pula dengan riak, takabur, ujub, semua orang duk dengar, tak tahulah ada pahala ke tak tu kan. Dia pula yang baca dengan malu, dengan segan, dengan berpeluh-peluh tu kan, pada kat rumah laju juga. Bila ngadap orang, ya Allah, tersasun-sasun. Betul tak orang yang saya pun kadang depan, kalau kat rumah kan main lancar, bila dia aduh salah sebab campur berdebar, betul tak? Rupanya yang takut-takut tu Allah tengok usaha dia, Allah tengok punyalah dia tu, walaupun dia tahu dia akan memalukan diri dia, mak, tapi dia tetap datang sebab nak belajar kan, nak dapat pahala. Saya kalau bulan Ramadan kan memang orang lantik jadi ketua tadarus kan. Kita dah ada kumpulan kan. Jadi kita dah boleh tahu dah, sekali dah tahu dah makcik ni pelambat ni. Ha. Ini pelambat, ini pencepat. Ha. Jadi pandailah ketua tadarus ni, ketua kumpulan ni, cik, cik ambil setengah muka.
Acik pun ringan. Dia pun lega. Ah, lega ustazah. Satu muka tu. Ya Allah, berpeluh. Lepas tu yang ni lancar. Acik ambil dua muka surat. Maksudnya satu muka ni. Acik lebih. Ah, yang lain pun suju, suju. Ah, tak apalah, nanti kita habis sama-sama. Betul tak? Sama-sama dengan ni. Jadi, ketua ni tak payahlah nak beban. Semua kena sama. Ha, mulalah masa time makcik tu masing-masing. Ha, macam itulah, macam inilah sebab nak tunggu dia habis. Betul tak? Subhanallah. Dan ada juga yang datang, ustazah saya nak duduk dengar je. Saya kata tak apa akcik, akcik duduk je. Pahala dapat, pahala telinga mendengar bacaan Al-Quran. Duduk kat rumah mungkin akcik tak duduk dalam ni, tak dengar ni. Jadi akcik memang teruk sangat bacaan. Ah, tak apa. Ha, kalau gitu akcik duduk je, dengar je semua orang baca. Dia duduk juga dalam kumpulan, dia tak baca. Tapi insyaAllah dia dapat pahala yang sama. Nabi bersabda tadi, sambungan lagi. Barang siapa yang membaca lancar. Baca lancar. Orang nak sampai baca lancar ni kena usaha, betul tak? Pergi kelas, pergi ni, pergi jumpa belajar dengan guru ni, ni. Maksudnya ada usaha keras sebelum tu. Bukannya belajar terus lancar. Nabi sebut barang siapa yang membaca dengan lancar Al-Quran, maka kedudukannya sama seperti para malaikat. Maksudnya tingginya pahala, tingginya kedudukan orang yang berusaha untuk baca Al-Quran lancar. Sebab kita tak nak kalau macam tu, tak apalah cik mengangkat. Sampai bila nak mengangkat? Kalau budak setahun dah berlari dah cik. Acik dah 2 tahun merangkak lagi. Ha. Jadi acik kenalah usaha keras sikit. Ha. Takkan nak merangkak, kau bertatih ke ni. Ha. Dia selesa dengan merangkak. Kan Nabi kata tak apa. Sebab makcik kena naik sikit kedudukan. InsyaAllah biar kedudukan sama seperti para malaikat. Subhanallah. Malaikat lagi sedaplah baca Quran. Wallahu'alam. Sebab Rasul sendiri bila bulan Ramadan akan bertadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bawa turun Al-Quran kan. MasyaAllah. Subhanallah. Jadi di situ secara umum. Secara umum tentang bab asas ilmu yang kita wajib belajar. Jadi nak sebutnya, sebab saya ni sebut tadi sebab nak kata kitab ni dia akan sebut bab adab. Ha, sebab itu kalau tengok, eh kenapa tak jelas banyak ni, kenapa pendek? Sebab bab qada hajat ada bab fiqah dia, bab istinja, banyak cerita istinja tu kalau nak cerita. Tapi sekarang bagaimana bila kita belajar adab qada hajat, setiap kali qada hajat dapat pahala. Ha, berapa kali qada hajat satu hari? Ini bukan hajat makan ke, hajat meminang ke, faham kan? Bila sebut qada hajat, nak buang air besar dan buang air kecil. Tak termasuk bab mandi ni. Jadi bila kita belajar je bab qada hajat, ha, paling kurang 5 kali sehari kan? 6 kali, 7 kali, kerap sebenarnya. Jadi biar jadikan benda fitrah yang Allah buat tu, terus dapat pahala setiap kali buat. Kalau kita ingatlah daripada awal kita belajar, dia sebut kat sini yang pertama bila masuk kaki kiri. Hari ni dah berapa kali masuk kaki kanan ni? Dah tak kisah kaki kiri kanan. Keluar kaki kanan, terus dapat pahala. Yang kedua, apa dia? Baca doa bila nak masuk. Yang ketiga, dia suruh tutup kepala. Ni ada semua kat sini. Tutup kepala bukan pakai tudung. Tak pakai lengkap tudung pun tak ada masalah. Tawel je letak. Letak tawel kecil atas kepala. Kalau nak jadikan benda tu sunnah, yang selalu kita buat, dapat pahala. Ha, balik ni, ambil paku-paku sikit luar bilik air tu. Ha, paku sikit. Sangkutlah tuala kecil. InsyaAllah kalau buat macam tu, memang kita akan ingat. Ha, nak masuk, sangkut. Letak je, lepas tu seliklah belakang telinga ke. Bukan kena tutup elok pun. Kemudian kita pun ni, keluar, letak balik dekat situ. Ha, jadi letak kepala. Lepas tu dia sebut selepas itu, sediakan dulu alat untuk qada hajat. Itu adabnya. Kalau air, pastikan air ada lah. Ha. Jangan lepas dah buang, wih tak ada air rupanya. Ha. Kadang-kadang pergi ke surau ke atau pergi satu-satu tempat yang ni, tiba-tiba tak ada air. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Pernah tak mengalami keadaan tu? Mencurit. Ah, panggil orang kan. Ah, orang pula jauh duduk tunggu dalam kereta. Ha. Ah, pandai-pandailah sendiri kan. Ha. Baiklah, nak sebutnya gini. Allahu akbar. Contoh pergi ke luar negara, memang pernah sebut. Tapi ramai ni orang pergi luar negara tak perasan benda ni ni. Dia ambil mudah benda ni, tak sah semayang. Pergi luar negara, negara yang memang tak ada air. Kok bawah pun tak ada air. Maksudnya ni bilik air kering memang tak ada air satu titik. Yang ada di luar tu, dekat sinki kan. Kemudian kita duduk dalam tu, dah buang air,
Ui, tak ada air, baru perasan tak ada air, kosong ni. Ha, mungkin baru sampai dekat airport ke channel ke kan. Ha, sampai. Lepas tu tak ada air, nak merangkak keluar kan. Nak ambil air dekat sinki. Ui, macam mana nak berjalan tu. Betul tak? Ha, tak ada persiapan ni. Sebab itu dia sebut adabnya sediakan dulu alat yang mencuci. Ha, jadi kalau dah tahu negara tu sampai airport tu tak ada air, ambil bawa air dalam botol, betul kan? Bawa dalam botol basuh-basuh. Cukup ke tak? Satu botol cukup. Ha, cukup. Lepas tu kalau tak ada, kebetulan tak ada, nak buat apa? Ambillah tisu tu. Istinjaklah masa tu. Ha, istinjaklah, istinjak dengan benda kering dan kesat. Masalah orang kita ialah dia buat macam mana? Memula dia lap dulu dengan tisu. Lap dengan tisu. Lepas tu dia tekan flush, dia kumpul-kumpul gulung tisu, dia tekan flush, dia ambil air flush tu. Dia jadikan tisu tu tisu lembab, tisu basah. Lepas tu dia lap, dia rasa itu lebih bersih. Kemudian dia ambil tisu kering, lap lagi sekali. Logik akal kita betul itu bersih. Maksudnya lepas kering, guna pula tisu basah, kemudian kita lap pula tisu kering, kita rasa itu lebih bersih. Tapi itu, cara tu, kaedah tu tak sah istinjak kita. Tak sah. Syarat, ha, kan? Ha, yang menganga tu betul lah tu. Kebanyakan begitu. Sebab saya memang ada pengalaman. Duduk, pernah duduk bertahun kat Australia kan. Pelajar-pelajar biasa buat gitu. Sebab memang tak ada air langsung lah. Rumah kita pun memang tak ada paip air tu dekat tandas. Dia tak sediakan. Bahkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, memang syarikat, dia bukan owner tapi tenancy yang menguruskan tu akan buat inspection. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dia akan cek bilik air ada tak kesan-kesan air. Tak apa, itu dari sudut kaedah negara mereka, penjimatan air sebenarnya. Mereka sangat jaga dari segi penjimatan air. Bawah $20 ke berapa saya tak ingat. Okeylah kita bayar. Kalau lebih je daripada meter yang dia suruh kita berjimat tu, akan naik berkali ganda. Mungkin $100 macam tu. $100 dan 300 Malaysia kan 400. Masa nak sebutnya, dia orang memang menggalakkan sangat jaga penjimatan. Sebuah negara yang sangat percaya bahawasanya satu ketika dunia akan mengalami krisis air yang sangat teruk. Memang betul pun tahun 2030 ke ataupun tahun berapa. Jadi diorang nanti bila ada krisis air, diorang tak ada masalah sebab masyarakat dia terbiasa dengan penjimatan air. Mereka memang boleh bersuci. Dan kita je kadang-kadang minta maaf, ya, kita cakap Cina nampak je putih tapi berat tak basuh. Minta maaf ya. Kadang kita guna ayat tu, ha, kencing tak basuh, kita kata kan. Nampak je macam tu tapi kotor. Padahal kalau dia guna tisu kering, istinjak tu sah. Jadi syarat istinjak menggunakan selain daripada air, iaitu benda kesat dan kering, syaratnya tidak boleh bercampur walaupun satu titik air. Ada orang guna wipe tisu yang dibeli tu kan? Dia guna wipe tisu tu. Bila kita lap dengan tisu yang kering, najis tu jadi kering. Lepas tu guna pula tisu basah ataupun wipe tisu tu, jadi najis tu akan merebak. Maka masa tu dah batal dah istinjak dengan benda kering. Naik flight pun sama. Orang kita macam tu kak. Naik flight kan? Ha, lupa pula nak bawa masuk cup tu. Kadang orang tinggal cup. Kadang tak ada cup tu dalam tandas kan? Betul? Dalam tandas flight. Jadi dah membuang. Tak ada pula cupnya. Jadi masa tu ambil saja tisu yang disediakan. Lap satu kali kurang-kurangnya. Kalau sunahnya 3 kali. Maksudnya lebih pun tak pelap sampai kering ni dah settle. Jangan fikir lagi rasa macam tak bersin. Dari segi istinjak dah sah. Pasal tisu juga ada syarat. Tisu muka, tisu. Ha. Tapi ejaan TISU, tisu. Apalah tu. Tisu muka tak sah untuk istinjak. Sebab apa? Tisu muka dia sangat lembut. Jadi bila membersihkan najis, najis boleh tembus. Tisu tu kan lembut. Betul tak? Tapi sebab itu tisu tandas kan kesat. Pasal tak? Ha, kita pula tak ada apa. Guna je lah yang kesat tu. Tak selesa lah kesat. Memang tu lah syarat istinjak. Tisu tu pula, tisu tandas biasa memang kesat. Tisu yang kesat tu yang kita guna. Ha, kan biasa tisu yang kat luar tu, yang pang-pang, kita keluarkan petak-petak. Ha, tisu tu yang elok tu. Sebab dia kesat dan dia keras.
Ha, guna tisu tu. Jadi syaratnya kena kering daripada awal sampai akhir. Kata ada yang kata, ah saya dah settle dah semua, cuma dah selesai dah. Last tu barulah guna tisu basah. Sama lah tu. Dia tak boleh bercampur sikit pun. Eh kan tisu basah ustazah, bukan nak ada air menitik. Cuba perah. Keluar air tak? Wipe tisu tu akan ada air. Memang dia basah sebab air ke basah sebab apa? Memang sebab air lah basah. Jadi benda ni ramai orang tak perasan dia buat benda tu. Jadi nak sebut contoh siapa yang jaga orang tua. Kan orang tua pakai kapeng pun untuk solat. Sepatutnya lepas lap, jaga mak yang orang tua lap, guna tisu kering, pakaikan terus Pampers. Tapi ramai yang guna wipe tisu dulu, ni, jadi tak sah istinja orang tua tu. Orang tua tu boleh solat. Ini bukan yang kurang akal ke apa. Memang dia tak boleh nak bergerak, dia lumpuh apa. Jadi guna tisu kering, lepas tu tutup. Tapi kalau ada orang tak selesa, dia kena buat apa? Dia kata nak juga air. Ha, ni kena bagi nampak ni. Okey, nak juga air. Dia kata nak juga air. Gelak. Okey, gelak dulu. Okey, nak juga air maka dia kena lapik dengan maksudnya besen. Besen yang rendah sikit. Besen rendah. Lepas tu cucuk. Cucuk air. Masa jaga ayah saya, mak saya masa hospital apa, sebab kata eh tak sedap lah nak lap macam tu je. Jadi kan hospital kan ada besi tu. Tapi memang susah sikit lah. Kena naikkan sikit pinggul apa. Lepas tu cucu air. Air mengalir tak ada masalah. Ha. Ada pula dia kata dah palap tu. Saza rasa tak sedap hati. Tak sedap, tak selesa nak semayang. Lepas tu dah lap-lap tu saya keluar. Ambil air botol. Lepas tu masuk balik. Basuh dengan air. Sah tak? Sah lah. Air mengalir. Ha, faham ya? Sah lah sebab air mengalir. Jadi di situ timbul idea macam mana. Timbul ideanya ialah, boleh kalau kita tadah air tu daripada flush tu kemudian kita buat air mengalir, boleh. Dia tak boleh menjadikan bahan istinjak tu iaitu tisu tu jadi basah. Faham ya? Tapi lepas tu keluar dah kering semua, keluar ni lepas tu air mengalir, lepas tu solat tak ada masalah. Tak guna air pun lepas tu bangunlah pergi solat, insya-Allah, bukan insya-Allah, yakinlah ia adalah dah suci, dah bersih dari istinjak. Nampak tak benda tu? Nampak macam remeh tapi ramai yang tak tahu boleh menyebabkan solat tidak sah. Ada nak tanya soalan tak dalam bab ni? Ni pun online ni pun kalaulah ada orang nak tanya kan. Mungkin Ustazah Atikah ada, dia bantu saya. Kalau ada orang secara online tanya soalan, kita boleh jawab insyaAllah. Kita pilihlah soalan yang berkaitan. Ha. Okey, kita sambung ya. Kemudian subhanallah masuk bab sunat istibrak. Tetapi kita ambil pendapat yang mengatakan, tetapi lagi nikhtaru jam'un wujubahu. Pendapat yang terpilih dalam bab istibrak adalah wajib beristibrak. Ya, Imam Mazhab Syafi'i kita pun mengatakan wajib istibrak. Sekali lagi nak sebut bab istibrak ni. Ingatkan istibrak tu apa? Berdehem-dehem ataupun menekan-nekan di bahagian air-air iaitu bawah daripada pusat kita tu supaya air kencing akhir tu habis keluar. Ha. Dan ini yang menjadi punca yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang menjadi penyebab utama ataupun azab kubur yang paling banyak iaitu disebabkan pundi kencing kamu. Rasul sebut dalam satu hadis. Maksudnya disebabkan masalah istinjak. Ha, yang ni. Jadi lepas buang air kecil, maka kita menunggulah sekejap. Jangan gaduh sangat nak basuh, nak bangun. Kita berdehem. Berdehem lah. Berdehem tu deheman yang menekan bahagian perut. Bukan bahagian ni saja. Kalau yang ni tu dehem lain tu. Awak nak gimana? Ha, tu dehem suami tu. Ha, padahal dah tahu lagi mengetek. Ha, tu lain tu. Tapi kalau yang ni tekan sikit perut tu supaya keluarlah sisa-sisa air kecil tu. Sebab apa? Air kecil ni lah yang banyak menyebabkan solat tidak sah. Kenapa boleh solat tak sah? Kan pernah tak kita bila bangun rasa macam rasa nak buang lagi sebab tak habis keluar. Sebab tadi tak menyambar. Jadi bini berdehem keluarlah. Kalau tak keluar masa tu, apa yang boleh berlaku ialah dia akan keluar kemungkinan besar ketika on the way nak pergi solat,
ataupun ketika pergerakan solat, ada rukuk, ada sujud, semua tu ia boleh menyebabkan batal solat kita sebab keluar najis ketika sedang solat. Itu yang kadang-kadang kata, saya tak ada buang air kecil terkucil ke, tapi kenapa bau hancing? Ha, seluar kecil tu bau hancing. Sebab apa? Sebab keluarnya air kecil ni kesan daripada tak istibrak. Ha, tu yang kena bimbang tu. Pembahagian orang perempuan, ada benda lain lagi yang kena ambil berat, iaitu yang pertama air mazi, iaitu air yang keluar melalui kemaluan wanita. Air mazi iaitu keluar lendir, keputihan. Bila penat, air mazi ni sebab terangsang. Air wadi iaitu sebab penat, stres. Biasalah, itu keputihan biasa. Jadi kalau solat, maka tidak sah kerana ia najis. Yang ni pun kita sebut secara umum sajalah. Sebab ramai kalau kita tengok, perempuan minta maaflah kalau R&R, kalau pergi pasar raya, ramai yang ambil mudah. Dia pakai je seluar-seluar jeans tu, pakai je seluar. Maksudnya kita nampak mungkin, tapi kalau pakai panty liner tak ada masalah. Dia buka, ya betul, buka, tak ada masalah, ganti yang baru. Cuma nak sebut, kita solat, kita pergi solat, susah payah ikut waktu semua. Tapi sebab masalah istinja, masalah bab bersuci, tak faham, tak ambil berat, ambil mudah. Memang lebih senangnya, tak payah ni, semayang je lah, asalkan semayang. Tapi na'udzubillah, di akhirat kelak, kita boleh jadi orang muflis. Semayang 20 tahun, semayang 30 tahun, tengok-tengok, rizak kosong, kosong, kosong. Bukan sebab tak semayang, sebab tak sah solat. Bila tak sah solat, memang seperti tidak solat. Ha. Dia kata, baik tak payah belajar, belajar tahu susah pula. Sebenarnya belajar memudahkan kita. Bila dia belajar, memudahkan bila? Ke akhirat lah esok. Orang yang banyak ambil mudah di dunia, susah di akhirat. Orang yang ambil susah di dunia, buat ikut kaedah, buat cara, InsyaAllah akan memudahkan kehidupan di akhirat. Kita ni nak mudah dunia ke mudah akhirat? Kita nak mudah akhirat. Ya. Ah, tak apalah, kira dah tak ada lah tu. Ah, okey lah tu. Ha, maksudnya memang habis terus lah, apa ni, air kecil tu dah habis terus. Maksudnya kita buat istibrak tu hanya sekadar memenuhi syarat. Ha, syarat wajib pada istibrak, kita buatlah juga. Bila dah terbiasa buat, ia memberi implikasi yang sangat bagus untuk kesihatan sebenarnya. Ia mengelakkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pundi kencing, sama ada lelaki ataupun perempuan. Bahkan ada yang saya pernah baca yang penyebab kanser prostat. Ha, bukan kepada, nak sebut penyebab bukan sebab utama. Jangan kata ustazah, sebab ramai orang kanser prostat kan, lelaki. Lepas tu pundi kencing dan sebagainya melibatkan sisa air akhir ni, yang mana ia sangatlah kotor dan dia sangat memudaratkan bila tidak dikeluarkan. Ha, Islam ni bila buat sesuatu hukum sebenarnya memang untuk menjaga manusia, fitrah keperluan manusia, subhanallah. Okey, jadi kalau misal kata ada soalan lah Ustazah Antika, ada soalan lagi? Okey. Ustazah kurangkan daimul hadas. Dengan apa? Bersama? Daimul hadas kan, kalau orang yang daimul hadas. Ah, berpanjangan berhadas. Okey, contoh orang yang ada masalah kencing tak lawas. Betul tak? Maksudnya dia boleh keluar je air kencing anytime. Yang mana dia pula ada masalah apa, hilang deria rasa. Tak ada rasa langsung nak kencing, tak tahu air kencing keluar aje. Orang kata penyakit dedah, kencing tak lawas. Jadi dia terpaksa sentiasa memakai Pampers. Betul tak? Dia dalam bab daimul hadas, oh guna bahasa istilah fik ya. Ha, ingatkan sebut apa daim tadi tu kan. Daimul ni berpanjangan dalam berhadas. Hadas apa? Hadas kecil. Antara yang lainnya, contoh masalah istihadah, wanita yang didatangi darah tapi ia bukan darah haid. Itu kiraan lain tu. Satu hari kita akan belajarlah insyaAllah. Tapi dia dah kata berhadas juga. Daimul hadas juga tu. Apa maksud berhadas ni? Kita sekarang sedang berhadas tak semua ni? Sudah. Okey, sekarang ni siapa yang sedang berhadas kecil angkat tangan? Tak apa, orang tak nampak ni, angkat tangan. Siapa sedang berhadas kecil? Ha-ha. Sebab apa berhadas kecil? Sebab tak ada wudu. Ya, betul. Ha, fahamlah tu. Bila kita sebut saya sedang berhadas. Oh, sedang berhadas.
Maksudnya hadas kecil. Orang yang tak ada wuduk ni, mungkin tadi solat zuhur dah batal sebab buang angin atau buang-buang air. Jadi kentut apa ke? Anda sedang berhadas. Hadas apa? Hadas kecil. Orang yang sedang berhadas, haram untuk solat. Orang yang sedang berhadas, haram untuk menyentuh Al-Quran. Al-Quran ni sebab tanda terjemahan ni. Ha, jadi saya ni tak berhadas lah. Ha, wuduk tak batal lagi. Ini haram untuk dibawa kepada orang yang sedang berhadas kecil, orang yang tak ada wuduk. Kalau terjemahan tu tak ada masalah, tak ada wuduk. Jadi, orang yang daimul hadas dalam keadaan berhadas, kita faham. Bila angkat je wuduk nanti, terus kita adalah orang yang sedang bersuci. Ambil je wuduk, hadas kecil kita terangkat. Orang yang berhadas besar pula, mandi. Bila mandi baru terangkat hadas besar dia. Hilang. Terangkat tu maksudnya hilanglah hadas besar. Bila kita ambil wuduk, hilanglah hadas kecil. Ah, faham ya dekat situ. Jadi persoalan sekarang bagi orang yang daimul hadas. Sila masuk. Ha, sila. Okay. Ha. Terima kasih soalan. Okey. Nanti kita baca ada soalan ni sikit. Hmm, macam tu lah saya dalam live. Okey, tengok diri sendiri pula. Okey, baiklah. Apa ni? Ha, tengok. Orang tak biasa tengok. Ha, biasa tak biasa tengok. Okey, baiklah. Jadi nak sebut dekat sini, bagi masalah ni, pertama syaratnya dia perlu ambil wuduk apabila masuk waktu pertama. Bukan yang ambil awal pukul 12 ataupun yang subuh tadi duduk jaga. Tak adalah. Orang yang istihadah, orang yang kencing tak lawas. Bukan masalah kencing tak lawas. Ada satu lagi juga, kentut tak lawas. Maksudnya dia memang hilang dia rasa untuk menahan kentut. Memang doktor, cek dengan doktor dah tak ada dah otot-otot. Otot untuk kentut ke kita nak panggil ya. Maksudnya bila angin nak keluar, keluar je. Kita kan boleh kemut. Maksudnya yang boleh kemut normal lagi lah. Tengah semayang rasa nak kentut buat apa? Tahanlah sedaya upaya menahannya. Ha. Maksudnya bukan rasa terus buang, terus buang. Kita tahan sampai habis solat barulah angkat sikit. Macam itulah kaedah kadang biasa buat tu kan. Ha, nak sebutnya. Tak apalah. Ada orang kata ustazah kan makro. Habis tu rasa lepas, rasa lepas. Yang makro menahan angin ni sebelum solat. Sebelum solat tu kan terasa ditahan juga. Tahan tu daripada maghrib tadi sampai isyak. Punya malas tu nak ambil wuduk tu. Ha. Orang perempuan lagi dahsyat, dia punya malas tu tahap apa? Dia tak buka kes semayang walaupun dia nak masak pun, nak hidang ke, sebab tengah pagi isyak tu dia sanggup pakai je kes semayang nak bagi signal, saya tengah ada wuduk. Dia bagi warning kat suami lebih 10 kali. Saya ada wuduk ya, saya ada wuduk ya, saya ada wuduk. Suami tersentuh je boleh jadi perang dingin. Ha, macam pengalaman je kan. Tapi nak sebutnya, kita tengah semayang rasa nak buang angin, tahanlah. Itu tak jadi makro tengah solat. Yang makro adalah sebelum solat rasa nak buang angin, sepatutnya kita lepaskan supaya solat kita tidak terganggu, solat dalam keadaan tenang. Ha. Maka ada orang hilang daya ni. Memang dah tak ada daya kemutan tu, dah ada, tak ada. Semayang tiba-tiba keluar, tiba keluar ustazah macam mana? Macam masalah ni lah, tak ada daya kemutan untuk menahan air kecil. Jadi keluar ketika solat. Masalah seperti ini, yang pertama tadi, ambil wuduk bila masuk, dengan azan baru ambil. Syarat yang kedua, dia kena mualat. Al-mualat iaitu perlu berturut-turut. Bukan habis-habis. Lepas ambil wuduk, terus solat. Jangan lepas ambil wuduk, pergi goreng ikan, sambung tadi kan. Masuk ikan, lepas tu pergi ambil wuduk, sambung balik. Buat kerja lah yang kat kain dulu ke apa. Lepas dah dia tahu dia ada penyakit tu. Lepas dah bersihkan dulu diri. Pakai pampers. Ataupun pakai pad bagi orang perempuan. Lepas tu ambil wuduk, terus solat. Jangan diselangi dengan perbuatan yang lain. Itu maksudnya mualat. Terus dirikan solat. Kemudian sekiranya keluarlah ketika solat, maka sah. Teruskan saja solat. Tak payah menunggu. Tak payah menunggu. Sama juga, Masya Allah, Subhanallah. Syukurlah benda ni teringat. Masalah besar orang perempuan, masalah buang angin pintu depan. Buang angin pintu depan.
Ada seorang hamba Allah tu, makcik lah, umur saya rasa dah 60 lebih kot. Ustazah, cik ni asyik ulang je semayang. Lepas tu acik dah usaha macam-macam dah. Makan kacik Fatimah, pergi ngurut. Apa masalah acik? Buang angin, kentut pintu depan. Angin daripada pintu depan ini, dia bukan datang daripada perut. Tapi dia datang daripada rahim. Daripada rahim, ya. Dia bersambung dengan rahim. Bukan bersambung dengan pundi kencing. Angin-angin yang keluar ni kan pintu belakang tempat buang air besar, betul tak? Sebab apa? Ia bersambung daripada kita kan ada rongga ni yang boleh masuk angin. Hidung semua terbuka raka kan? Tak ada pintu hidung kan? Mulut ialah, ketainganga terbuka. Angin boleh masuk ke sini, angin boleh masuk ke sini, angin boleh masuk melalui mulut. Kita kalau minum air guna straw tu, angin dulu masuk, baru air masuk. Jadi angin ni memang perlu proses keluar. Kalau tak keluar, penyakit. Kalau tak keluar angin 2-3-4 hari, memang kembung, memulas, pergi hospital nak seduk keluar. Betul ni, bukan reka cerita ni. Kalau tak keluar angin, memang bahaya. Dia akan sisa badan memang akan tersangkut, tersekat. Angin mesti, proses normal manusia mesti keluarkan angin. Sebab ada angin masuk, ada angin keluar. Dan ia tu melibatkan perut kita. Apa kita makan, dia pergi ke perut, dia keluar melalui pintu belakang. Jadi angin pintu depan ia daripada rahim. Di sini ada pandangan beberapa ulama dan antara pendapat yang kuat, yang rojah juga. Pendapat yang kuat, yang rojah. Pendapat yang kuat mengatakan angin yang keluar melalui pintu depan bagi orang perempuan, ia tidak membatalkan wuduk ataupun solat. Tak batal. Kalau orang tanya saya, Ustazah, Ustazah pilih yang mana? Saya pilih tak batal. Kalau kita dengar mutawif ke apa-apa penerangan. Tapi ada, saya tahu ada pendapat Ustaz mengatakan batal. Bila sebut batal, kalau saya macam ni. Kalau ada yang nak berpegang kepada angin yang keluar melalui pintu depan, bagi perempuan itu batal, silakan berpegang dengannya. Ha, maksudnya berpegang dengan mana yang kita yakin. Itu pun ada pendapat, ada sandaran dia. Jadi kalau siapa nak pegang kepada pendapat tu, saya tafadhal, saya menghormati. Sebenarnya dalam bab fiqh ni begitulah. Ha, memang kena berlapang dada. Bukan saya kata, Ustaz mana? Ada ke Ustaz? Tak ada. Apa saya kata, Ustaz tu cakap pun betul. Ustazah tu cakap pun betul. Tapi sekarang terpulang kepada masing-masing nak guna pendapat mana. Sebab pendapat yang rojeh, pendapat yang kuat juga dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan tidak batal angin yang keluar daripada pintu depan. Saya pun dah rujuk beberapa buku, beberapa kitab, maksudnya ulama contemporary, mutaakhirin. Sebab apa? Angin pintu depan dia tak sama dengan pintu belakang. Angin pintu depan dia tak ada daya kemutan tu. Dia keluar je bila dia nak keluar. Berjalan, tengah solat dia ni. Maksudnya dia bukan dalam keadaan yang normal. Ia antara sebab, antaranya kerana rahim dah jatuh. Umur dah berapa tu, saya kata makcik tak perlulah susah payah macam tu. Sebab apa, memang buatlah macam mana pun dia tak macam orang muda, betul tak? Ha, dia dah, kita dah lari alignment, balancing semua dah lari dah baka. Jadi benda tu dah tak kuat dah, angin pun dah masuk. Jadi kalaulah berlaku ketika solat dan sebagainya, maka tidak batallah solat kita. Nampak kan? Sebenarnya bila kita belajar fiqh, ia bukan menyusahkan kita, ia memudahkan kita. Dan ia akan memberi ketenangan kepada kita sebab kita dah mula faham. Bila faham, tenang, tak ada rasa ragu. Hadis Nabi bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Buanglah ragu-ragu kepada yang kamu tidak ragu. Jalan mana yang kita nak buang rasa ragu-ragu? Iaitu melalui jalan apa? Jalan ilmu, belajarlah. Okey, kita bacalah sikit, ada soalan. Bagi tips kalau nak berpergian jauh, tazah. Dia panggil saya tazah. TAZAH. Atau time batuk macam mana nak jaga? Masya-Allah. Okey. Masalah batuk, bila batuk rasa macam keluar. Betul kan? Okey, baiklah. Dia batuk, ha? Ah, kat Mekah je kena ya. Ha, okey. Jadi, bila kita batuk lepas tu bila batuk je akan terkucil. Betul kan? Bagi orang yang memang tidak ada kemampuan, maksudnya masalah batuk dia sangat teruk, kalau dia tengah batuk teruk-teruk tu, tangguhkan solat dia sampai reda batuk dia. Pertama, dia kena ikhtiar macam tu. Ha, jangan tengah batuk-batuk. Kan batuk ni kan ada waktu dia. Biasanya orang yang tengah batuk, tangis sejuk tu batuk menjadi-jadi. Ha, dia minum air dulu, dia bagi tenang dulu, makan gula-gula dulu sikit. Lepas sudah tenang, dia solat. Mungkin sampai tahap dia tak boleh nak berjemaah. Sebab kalau jemaah memakan masa yang lama.
Jadi kita nampak, cepat. Setengah tu saya pernah pergi, contoh pergi masjid tengok, orang semayang berjemaah. Dia semayang tak berjemaah. Lepas tu dia semayang laju. Kita kena bersangka baik. Mungkin dia ada masalah. Yang mana dia perlu solat dengan cepat, menjaga apa? Menjaga solat dia supaya tidak batal. Ataupun ada sebab-sebab lain, bersangka baiklah. Ha, jadi, bila kita dalam keadaan batuk, sebab batuk ni jangan sampai kita ambil mudah sangat, dah batuk macam mana? Sedangkan kita ada situasi yang kita tak batuk. Dia takkan batuk tak berhenti selama 4 jam dah ada. Ha, jadi, ada waktu kita rasa macam dah okey, batuk dah kurang, kita pun boleh menunaikan solat. Memang bila batuk yang teruk boleh menyebabkan rasa nak terkucil, rasa nak buang najis dan nak buang air kecil, dia terkeluar. Jadi pasal isu batuk ni, kalau batuk berkahak ya, kalau batuk berkahak, pastikan sebelum solat keluarkan dulu kahak sedaya upaya. Keluar. Dengan sopan lah ya. Jangan depan orang hertui kan. Okey. saya tengok memanglah sebab baru balik dia Mekah kan. Memang ada yang kotor-kotor tu. Musim haji lagi dahsyat kan. Kita macam, kita tengok dia keluar Elio, kita telan Elio. Macam tu kan. Dia tangga nak turun dekat, apa tu, turun nak turun ke bawah tu. Nak ambil wuduk tu dia boleh. Ha? Dekat dinding tu kan. Ha, okay. Yang berkahak sebelum solat, keluarkan dulu kahak. Kahak tu dia daripada dalam, bukan kat luar. Tengah semayang, keluar kahak. Macam mana nak buat? Telan ke? Kalau telan, batal solat. Sebab ia bukan luar. Dia bukan air liur luar ni. Dia dah masuk dalam. Masuk sebelum solat, tak ada nak keluar pula. Time solat tu, terkeluar pula kahak ni. Bagi orang yang kita belajar, ini memudahkan sebenarnya. Bila kita tahu kita sedang batuk berkahak, ready dan bersama kita kain ataupun tisu. Nak letak kat mana tu? Nak pegang ke? Kita kan ada kain solat ataupun apa-apalah. Ada poket ke? Ada kain solat ke? Ataupun letak dekat bawah ke? Macam manalah, pandai-pandailah bila kita ada masalah, pandai kena sediakan jalan keluar. Sebelum solat, tak ada masalah. Lepas tersedang solat, batuk. Boleh ambil pergerakan tu tidak membatalkan solat. Ambil kain, kan? Kahak. Lepas tu nak letak mana? Itu dah jadi najis tu. Sebab dia dah ni muntah, apa-apa yang melepasi dia jadi najis. Letak dalam poket pula, cerdik tak cerdik kan. Jadi letak je lah dekat tepi tu, letak je bawah tu. Ha, maksudnya itu ruang yang tidak melibatkan tempat solat kita. Dan benda ni bukan selalu berlaku, kadang-kadang, jarang-jarang. Ha, biasanya cubalah menahan. Kalau ikut berjemaah tu jadi panjang, kita takut keluar kahak, kita boleh je ambil keluar daripada berjemaah, kita pun selesaikan dengan cepat. Kemudian insya-Allah dapat juga pahala jemaah sebab kita nak sangat jemaah tapi kita ada masyakah. Masyakah ni ada kesukaran. Ada satu kaedah fiqh dalam qawaid fiqh, dia sebut masyakah tajlibu taisir. Ada kesukaran, ada jalan kemudahan, ada jalan keluar, ada kemudahan. Bukannya Islam ini sebenarnya agama yang memudahkan. Maksud agama memudahkan, jangan permudahkan Islam. Maksudnya adalah ada kesukaran mesti ada jalan keluar. Itulah nak maksudnya Islam. Sangat indah bila tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Macam samalah tu. Tak boleh terlentang, tak boleh bergerak, guna mata je. Mata pun tak boleh bergerak. Maksudnya Islam ni agama yang sangat mudah. Dia tak ada macam ni, kena macam ni juga. Ia memudahkan untuk kita melakukan ibadah. Itu maksudnya Islam ni agama yang mudah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Batuk kan? Bersin tengah solat. Yang tak boleh ialah keluar suara selain daripada suara batuk dan suara bersin. Suara bersin macam mana? Kita kena menahan. Macam itulah. Itu orang yang tahan. Yang tak tahan, acu. Ha, dia keluar acu tu. Itu bukan suara bersin. Itu suara dia dah. Maksudnya dia nak bersin tu biar puas hatilah. Acu bunyi cung. Ha, satu taman terdengar dia resdung, ha kan, pagi-pagi resdung, ancung ancung. Dalam solat kena sedaya upaya menahan
suara yang keluar kesan daripada bersin tu. Kalau keluar suara cung tu, itu adalah kalau orang yang tahan dia lain bunyi. Betul tak ni? Ha, maksudnya nampak dia sedang menahan. Sama juga orang menguap. Bunyi aa tu batal. Sebab itu suara dia. Suara dia. Jadi kan boleh tahan. Tahanlah sedaya upaya. Ada orang memang dia kata, "Ustazah, masalah saya bila solat je menguap." Ya, betul. Ha. Tak solat tak menguap. Bila semayang menguap, menguap, tak tahu. Habis je bagi salam, tak ada, hilang menguap. Lepas tu kata syaitan. Syaitan juga yang disalahkan. Saya gangguan ke Ustazah. Syaitan tak nak bagi saya gangguan apa semua. Ya Allah. Yang saya ada baca, kalau dari sudut sainsnya, bila badan kita disentuh dengan air, lepas tu bila kita ambil wuduk, satu sentuh air, kedua berlaku sapuan. Kita kan sapu-sapu pada kulit. Bila sapu-sapu pada kulit tu, dia akan berlaku proses kemikal usapan air tu bila sentuh, sebab organ paling besar pada badan kita apa dia? Kulit. Dia akan berlaku proses kimia, macam itulah proses angin, masa itulah angin nak keluar, sebab itu bila ambil wuduk je rasa nak buat angin. Elok sebelum tu tak rasa pun, 2 jam tak ada rasa, ambil wuduk rasa nak keluar. Sebab kesan tu bukan gangguan syaitan jin ke, oh saya kena buatan ke apa ni, nak halang saya pada semayang. Tak yalah fikir macam tu. Sebenarnya is normal. Sebab apa? Memang Islam ni, maksudnya antara hikmah besar wuduk dari sudut kesihatan, ia mengeluarkan angin tu, angin tu toksik badan. Sebab itu ada orang, bila dia ambil wuduk, dia rasa dia lepas je. Lepas tu dia ambil wuduk lagi, rasa dia lepas je. Sampai ketika dia boleh bertahan sampai 4 jam, 3 jam dalam berwuduk tanpa nak keluarkan angin. Sebab apa? Dah keluar dah benda kotor tu. Toksik tu dah keluar dah. Ha. Tapi kalau kita jenis yang malas, memang nahan je lah kerja. Nahan tu, dia bergulung balik dalam tu kan? Ha, dia duduk ni. Mudarat sebenarnya dia masuk kan? Ha, jadi, subhanallah, itulah antaranya kadang jadi menguaplah rasa tu lah dan sebagainya. Subhanallah. Baiklah. Ya. Yeah. Macam kalau kan? Ya. Solat kan kita sedut tu, macam terasa masuk dalam dekat. Okey, tak adalah. Masuk sikit-sikit tu kita, dia macam ni. Ada satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya tentang bab dia was-was. Dalam semayang banyak was-was. Betul tak? Ha, bab makan tak ada was-was, makan je kan. Tengok cerita drama tak ada was-was, boleh tengok tak drama ni, boleh tak ada tengok, tak apa. Bab solat, was-was tu banyak. Sahabat bertanya tentang dia was-was tentang sama ada dia kentut atau tidak. Ni kan selalu bermain. Kalau kita yang menahan daripada rokaat pertama, itulah masalah. Daripada rokaat pertama duduk menahan. Daripada rokaat pertama itulah duduk confuse. Kentut tak, kentut tak. Sampai tahiyat, kentut tak, kentut tak. Dia teru juga tu. Sampai akhir. Sahabat ni pergi bertanya kepada Rasulullah tentang situasi dia. Kemudian Rasulullah kata, falyatrahu syakku, falyatrahu syakku, maksudnya adalah buang rasa syak. Syak ni berapa? Kalau dari segi persen, syak ni 50-50, duduk tengah-tengah. Kentut tak, kentut tak, 50-50, ini was-was. Tapi kalau zon, zon 75%, naik tinggi sikit. Zon, lebih kuat rasa kentut. Zon, lebih kuat rasa kentut daripada tak kentut. Lepas tu satu lagi, atas lagi yakin 100%, yakin kentut. Bawah daripada syak namanya waham. Waham ni 25%. Kentut tu memang taklah, memang tak. Bawah lagi. Faham tak maksud saya ni? Ini kaedah fik ni, kaedah fiqah ni. Kita kena belajar kaedah ni untuk menetapkan keputusan pada diri kita. Yang ramai berada pada 50-50. Tapi kalau dah memang jelas-jelas rasa piuk cuma tak bunyi, rasa angin keluar cuma tak bunyi. Dia duduk main, kentut tak, kentut tak. Apa kentut tak, kentut tak. Memang dah rasa keluar, kentut lah tu. Tapi sebab malas nak berhenti. Malas nak berhenti solat. Malas nak ambil wuduk balik. Malas nak ulang. Dah semayang rakaat keempat dah. Tapi memang dah jelas-jelas rasa, maka itu bukan was-was. Itu naik zon dah. 70% ataupun dah naik yakin. Tapi dia bermain. Dia saja main dengan perasaan dia. Dia kata apa? Kentut tak, kentut tak, was-was ni. Padahal dia tahu. Hati kita boleh tipu tak? Kita tak boleh tipu hati kita. Kalau was-was ni dia macam mana? Golongan yang was-was ni dia menahan. Tiba-tiba dia rasa kentut masuk ke dalam. Faham tak? Dia tahan tu, punya hebat dia tahan tu.
angin tu tak jadi keluar, maksudnya macam masuk ke dalam balik. Betul tak ni? Nak gelak-gelak je kan? Okey. Sebab memang kita menahan. Jadi, kita confused. Dalam keadaan syak, maka kita buang je rasa syak. Rasul kata teruskan salat. Ha. Sebab kalau kita main layan syak tu, daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat, duduk main macam tu lah. Tenang tak salat? Tak tenang. Sampai sudah berjayalah syaitan nak bagi kita penyakit was. Maka kalau kita dalam keadaan tu, buat keputusan masa tu juga. Tak. Teruskan solat dengan yakin bahawasanya kita tak keluarkan angin. Ha. Ini bagi yang 50-50 ya. Ha. Faham ya? Tadi soalan puan apa tadi ya? Sesama. Kita akan timbul syak. Kita macam, ha, sudah. Itu yang dalam ke? Jadi, biasa was-was. Kita terus buang rasa was-was. Buang terus rasa was-was. Sebab benda tu antara dua, betul tak? Kita pun benda tu tak keluar lagi. Bukan keluar-keluar. Betul tak? Dalam. Kita macam tengah sesama, memang kita akan tahan-tahan gitu kan? Tahan-tahan. Jadi, orang sesama pun masalah juga bila nak solat jemaah yang panjang. Betul kan? Jadi, dia sampai tahap tak ada pernafasan. Dah penuh sangat. Time teruk. Betul tak? Ha, jadi, Allah Maha mengetahui dia nak solat jemaah tapi ada keuzuran. Maka dia perlu solat dalam keadaan yang laju sikit. Maka, bagi keadaan macam tu, buang je rasa syak, teruskan solat dengan tenang, dengan rasa khusyuk, insyaAllah tak batal. Jangan bermain dengan was-was sepanjang solat. Sangat bahaya. Ramai orang bila angkat takbir tu was-was kan? Allah sampai ke belakang pun tak habis lagi. Was-was dengan niat. Orang macam ni kan, kalau kita tepuk je, maaf, dia pun Allahu Akbar. Boleh pula. Ha. Boleh pula laju. Satu lagi masalah orang yang was-was nak angkat takbir sebab dia was-was niat. Main dengan niat tu. Dia nak masuk semua, meniat tak masuk. Usalli fardhu zuhri arba'an taraka'atin ada'an imam. Nak sampai habis tu kan, Allah. Tak masuk. Allah. Separuh-separuh je. Allah. Kesian sebenarnya. Memang kesian. Kita perlu bantu. Yang macam ni, sebab saya ada pengalaman orang terdekat macam tu, memang kena bantu dia. Kadang dia boleh betul-betul angkat takbir ni bila tau, bila dah tinggal nak masuk, kalau Zuhur nak masuk asar, elok pula boleh, sebab dia tahu waktu dah nak habis. Penyakit was-was daripada syaitan, yang mana syaitan menghilangkan kita keyakinan kepada diri sendiri dan kita mempercayai bisikan daripada syaitan. Orang yang ada penyakit was-was, pertama banyakkan beramal dengan surah An-Nas. Sebelum solat, ulang sebelum wuduk baca An-Nas, sebab dia akan bagi waswas daripada wuduk lagi. Ramai mana saya duduk asrama dulu, pelajar perempuan, kawan-kawan ambil wuduk ulang-ulang sampai 10 kali. Dah ambil wuduk, ulang lagi. Sampai kita nampak dia dah penat. Melepek. Saya kata, kenapa duduk ulang ambil wuduk? Dia kata, on the way tu rasa macam keluar angin. Ulang balik. On the way tu rasa macam sampai tahap yang teruk, ada air wuduk saya menitik. Bila menitik, saya rasa macam dia percik balik pada badan saya. Jadi saya takut jatuh atas najis, benda kotor. Jadi nampak tak dia mikir sampai macam tu, pergi ambil wuduk balik. Ada yang masalah basuh bilas baju tu sampai berjam. Bilas, dia angkat selur-selur, dia letak. Saya rasa bahagian bawah tu kena lantai. Pergi basuh balik semua. Saya rasa macam mungkin, ya Allah, kesian, kena bantu. Itu adalah penyakit gangguan. Jadi antara ikhtiarnya memperbanyakkan surah An-Nas. Surah An-Nas kita dah lebih masa. Surah An-Nas tapi asal lambat sikit kan? Okey, surah An-Nas apa maksud dia? Auzubillah minasyaitanirrajim. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku mohon perlindungan daripada Rabbin nas, pentadbir manusia. Tuhan manusia. Rabb ni lebih maksud dia pentadbir, pengurus manusia. Malikin nas, raja manusia, pemilik manusia. Allah yang Malik, yang Maha memiliki. Lagi? Ilahin nas, sembahan manusia. Lagi? Min syarril waswasil khannas. Maksud dia daripada kejahatan waswas, bisikan waswas, al-khannas. Min syarril waswasil khannas, daripada kita mohon perlindungan tadi sangat power. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia, kemudian raja manusia, kemudian sembahan manusia. Hebat tak permulaan tu? Nak bagi kuat, kukuh sangat ni, kita nak mohon perlindungan dengan siapa ni? Kemudian baru minta memohon perlindungan daripada min syarril waswasil khannas. Masuk khannas apa dia?
Al-Khannas maksud dia tenggelam, timbul. Ada juga yang menafsirkan kepada Al-Khannas itu yang bersembunyi. Siapa yang tenggelam timbul ni? Siapa yang bersembunyi? Syaitan. Syaitan. Syaitan tu kan memang ada dalam diri kita, dalam darah. Syaitan memang mengalir dalam darah kita. Dan kita pula lahir, semua manusia ada qarin. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Setiap anak Adam yang dilahirkan ada bersamanya qarin. Ada jin. Ini bukan jin Islam ni. Yang akan sentiasa membisik-bisikkan perbuatan buruk, maksiat, ganggu, waswas dan sebagainya. Nabi kata hanya senya qarin aku diislamkan oleh Allah. Hanya qarin Nabi seorang je Islam kau. Isteri Nabi pun semua dibisik-bisik. Kenapa namanya Al-Khannas dalam surah An-Nas ini? Masa Al-Khannas tenggelam timbul, jin ni, syaitan ni dia akan tenggelam bila iman kita kuat. Kita tak akan dengar bisikan dia. Tapi bila iman kita lemah, kita akan dengar bisikan dia. Iman kita lemah, dia akan timbul menguasai kita. Yang tu yang jadi kita menjawab ikut suka hati dengan suami. Menjawab ni, ada jawapan. Masa tu ikut nafsu betul tak? Ikut perasaan. Lepas tu dah menyesal. Bang, minta maaf ya, saya tarik balik tadi, saya tak niat. Kalau tak niat, macam mana cakap? Niat dah tu, sebab tu cakap. Jadi nak sebutnya, waswas ni akan datang. Tengah solat, kalau iman kita kuat, kita tak akan layan waswas ni. Ambil wuduk, terus angkat takbir dengan tenang. Dia tak berjaya nak membisik ketika itu. Dia tenggelam. Tapi bila dia timbul, dia telah mengalahkan bisikan hati nurani kita. Bisikan syaitan itu lebih kuat. Min syarri waswasil khannas. Lagi? Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisik-bisikan ke dalam dada manusia. Itu sebut tu. Bisikan ni pada syaitan. Kalau manusia, kalau bisik secara zahir, kita boleh tutup telinga. Tapi bisikan ini bukan melalui telinga. Kita tak boleh nak tutup. Sebab dia bisik ke dalam dada, dalam hati. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, sebenarnya ada banyak juga soalan dekat ni, dekat live ni. Tapi masa kita dah habis, alhamdulillah. Mungkin ada, maksudnya hari ni kita memang tak bergerak pun, kita belajar sampai isi brak. Tapi alhamdulillah, walaupun kita belajar bab tasawuf, tapi kita masuk bab fiqh. Saya, ya. Washing machine. Okey, baiklah, baiklah. Saya boleh ke minta izin jawab juga soalan ni? Kita pun ada lagi asaskan dalam 438. Dekat 440 kan. Jadi elok dah kita duduk kat masjid, pandai kita solat terus ya. Okey. Soalan, boleh ke tidak memakai baju buat solat, basuh, mesin basuh, automatik, washing machine, automatik. Okey. Saya ni ngajar macam sebiji-sebiji. Macam ngajar budak-budak kan. Supaya mudah faham. Ha. Macam, yelah macam tu lah. Saya ngajar budak-budak. Okey. Bukan budak-budak, bukan saya kata budak-budak. Ha, jadi supaya kita ni jelas. Baiklah. Kaedah basuh mesin, basuh baju washing machine automatic. Automatic, okey. Kita akan masukkan baju kita dalam mesin basuh. Kemudian, air akan masuk. Masuk, basuh, basuh, basuh. Lepas tu, dia akan buat apa? Dia akan spin. Bukan spin, keluarkan dulu. Rinse, kan? Akan keluar, lepas tu dia spin. Lepas spin, dia buat apa? Dia akan tutup balik lubang air yang keluar. Lepas tu dia akan isi balik. Betul tak? Okey. Saya nak tanya, dalam proses menggunakan washing machine automatic ni, ada tak proses air lalu? Masuk tak air? Faham tak maksud saya masuk air lalu? Air mengalir. Ada tak melalui proses air masuk, air keluar? Tak ada. Ha, faham ya? Masuk tak ada tu, dia mesti kalau air masuk terus tutup. Lubang akan tutup sebab dia menakung. Dia tak ada melalui proses air lalu, air keluar. Kalau washing machine semi auto, boleh. Air buka dan kita tetap buat rinse. Dia air masuk, air mengalir keluar. Betul tak? Serentak. Ha. Kalau ada baju, contoh ni baju lah, kena najis. Kita buat apa? Kita akan cucur daripada atas, bilas, sampai ada air ke keluar. Maksudnya najis akan keluar bersama dengan air yang mengalir. Jadi, bila basuh mesin basuh automatik, memenuhi tak syarat membersihkan najis pada pakaian kita? Tak, tidak memenuhi.
Pendapat yang lebih kuat adalah sekiranya pakaian bernajis, guna kaedah tu, maka ia tidak, ia bersih, wangi. Siap guna apa? Pewangi lagi. Memang bersih, wangi tapi tidak suci menurut syarak. Baiklah. Macam mana penyelesaian? Macam saya, saya ada anak-anak kecil ramai dekat rumah kan. Jangan percayalah budak kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bukan kata, ni, lebih baik kita berhati-hati. Tolong asingkan baju anak kecil dengan baju kita. Bakul lain terus. Memang bakul baju budak-budak satu bakul, baju basuh baju kita, asing je lah terus. Kedua, kalau nak campur baju sikit, nak basuh baju dengan cucu. Cucu tu umur 4 tahun, 5 tahun dah tak pakai pampers. Tapi budak, dia basuh buang air kecil, dia bukan basuh beria sangat. Kadang dia tak basuh betul, dia pun pakai seluar. Seluar tu mungkin bernajis. Kita jaga cucu, nak basuh hari-hari baju. Kan baju asing sikit sangat. Contoh kan, kalau ada orang jenis boleh simpan 2-3 hari. Ada orang tak nak, berbau. Ha, nanti bersawar kan, menitik titik-titik hitam tu. Jadi bila macam tu boleh basuh sekali. Bilas dulu baju cucu kita tu. Bilas dulu sebab kita niat maksud nak buang najis, lepas tu campur basuh sekali tak ada masalah. Ada orang yang buat macam mana? Dia basuh je sekali, lepas daripada tu baru dia keluarkan baju dia untuk bilas, lepas tu dia spin saja. Tapi saya rasa benda tu lagi susah. Betul kan? Kaedah yang pertama, asingkanlah. Basuh baju cucu ke, kita dulu tak ada masalah. Jangan lepas basuh baju cucu, eh kena basuh ke washing machine ni? Tak payahlah mikir susah macam tu. Tak payahlah basuh cucu. Sebab tadi basuh baju bernajis cucu saya, tak apa. Dia dah kering. Jadi guna saja. Nak guna dobi tu, tak ada masalah isu tu. Campur dengan orang bukan Islam ke apa, sebab tak apa guna mesin basuh tu. Jadi benda ni kita boleh kawal. Walau bagaimanapun memang ada yang berkata tak ada masalah, washing machine automatic tu tak ada masalah. Siapa nak guna pendapat tu, tapi pendapat tu lebih lemah sikit. Pendapat yang lebih kuat, yang lebih tenang, yang lebih jelas, iaitu pendapat menggunakan washing machine automatic pakaian bernajis, maka ia jadi apa? Sebenarnya satu je baju najis. Contoh dua je. Bila kita isi air, dia menyebabkan semua pakaian jadi najis. Dia akan merebakkan najis. Itu masalah dia. Ha. Jadi dua lah yang najis tu. Contoh seluar kecil. Seluar kecil pakaian ni, kadang perempuan ada najis, maka cucur dulu, bersih dulu seluar, bersih dulu barulah masuk. InsyaAllah. Sebab itu sebenarnya jawapan kita, kenapa solat tak khusyuk? Kenapa solat tak tenang? Kenapa sekian-sekian? Rupanya ada masalah bab bersuci. Pakaian kita pakai dalam solat rupanya ada najis. Lagi kalau pakaian campur pula pakai kain telekung, basuh sekali. Bayangkan sekali dia solat macam mana. Sejadah pun basuh sekali. Ha, jadi asingkan. Asingkan. Gitulah caranya. Subhanallah. Jelas kan? Alhamdulillah. Terima kasih di atas soalan. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Berjumpa. Saya ni minta maaf. Bab fiqh saya memang nak kata jiwa lah. Bukan jiwa apa. Saya memang belajar bab syariah. Saya lebih kepada fiqh. Sebab tu bila belajar fiqh, dia macam jelira, macam seronok daripada hati lah. Maksudnya memang bab fiqh tu lebih kuat dengan saya. Tapi bila orang minta tasawuf, saya cuba bawa juga. Sebab masa master belajar juga tasawuf. Jadi terima kasih. Mohon maaf. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.